Sudarlun, ada fakta menarik di Taman Sultanah Safiatuddin, bahwa anjungan Aceh Utara dibangun serupa dengan rumah Cutmutia yang ada di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Rumah Aceh tersebut didesain hampir sama persis rumah Cutmutia. Di dalamnya dipamerkan banyak peninggalan sejarah seperti manuskrip kuno, mata uang yang digunakan sejak zaman Kerajaan Paseh, dan tentunya peralatan-peralatan rumah tangga yang digunakan masyarakat Aceh dahulu. Selain itu, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai juga bisa ditemukan di sini, seperti stempel kerajaan, pedang dan rencong yang digunakan saat itu, perhiasan, mata uang dirham dengan emas 14 karat, kemudian ada juga replika dari makam Ratu Nahrisyah. Tidak sampai di situ, di bawah rumah Aceh itu juga lengkap dengan jengki dan krung pade, sehingga benar-benar membawa kita ke suasana perkampungan Aceh tempo dulu. Dari Banda Aceh, Rizky Serambion TV.